ada orang yang iseng nih. Ini di pilok ini. Parah nih. Pilok apa ya? Pilok. Astaga. Ini. Anjir ini kata-katanya nih. Udah cabut aja. Apa pula kata-kata kayak gini cuy? Gak mungkin le kalau orang gak kenal berani kayak gini le. Nah, pasti orang yang kenal. Kalau orang yang kenal masa dia berani milok? Maksudnya apa coba? Tapi nggak banyak gitu kan, bukan cuma hanya itu tetap aja namanya pilok ini harus ganti stiker lagi, harus ganti cat lagi gitu, maksudnya ngeprank tulisan mah nggak masalah lah, ini nyampe prank-prank gini, cat-cat gini, gimana ceritanya bang? Yang bener lah ngeprank. Aku udah sorry kalau gue emang ngepranknya kelewatan kan, gua pilok pokoknya tuh lu nggak marah gitu kan. Oke, halo guys, balik lagi di sini dengan kita di channel Faropo Nauli. Bagaimana kabar kalian semua cuy, semoga kalian baik-baik saja cuy ya. Nah malam ini kita bakal NR-NR santuy saja di sini cuy, naik ride santuy. Ada lagi Kevin gado-gado juga depan. Rencana kita mau ke Jakarta sih ya, cuma aman nggak ya Jakarta tuh? Aman nggak aman sih sekarang tuh Jakarta cuy. Makanya malas bet Jakarta, udah mau jauh ya kan. King Rookie juga udah jarang ngonten cuy malam-malam. Soalnya kurang aman kayaknya cuy. Tarik-tarikan gak tuh sama Le Kevin. Anjay. Wah, tikungan berbahaya cuy kita cuy. Gak bisa cuy, soalnya masih ada standar 2 sama standar samping cuy. Takutnya nyerempet ya kan, seret aja kita nanti. Coba kita lepas dulu standar 1. Minimal lepas standar 1 lah, baru nikung-nikung cuy. Tarik menarik nampaknya di sini coy. Halo Kevin. Hati-hati le. Wuih, ada yang narik juga kayaknya depan nih. Perja coy. Bukan lawan cuy, Perja cuy. Lawan kita 2,5 cuy. Perjanya menyalip lagi cuy. Wede, Perja setengah gas aja lah Perja. Perjanya setengah gas doang cuy. Bukan lawannya Aerox Perja cuy. Harus 2,5 lah. Kalau enggak 1,5 sport ya masih bisa lah. Ayo. Baru ganti ini tadi cuy, rollernya kita mix aja sesuai permintaan kalian. Kita mix jadi 7 gram sama 10 gram, jadi 3 7 gram sama 10-nya 3 juga. Jadi kita coba dulu settingannya cuy, kita ngetes settingan dulu nih, enak gak kita bandingin sama R25 Kevin garu-garu cuy. Kita coba dulu cuy, kita lagi ngetes roller mix dulu nih, enak nggak dia? Gaskan. Mana tadi Perjanya cuy? Perjanya udah kena ini kayaknya, udah ngelihat kita sama R25 bersanding. Sambil ngetes roller baru nih cuy, hasil mix. Kalau dihitung-hitung sih ya, gramnya jadi berapa tuh guys? 7,21 ya kan, 3 kali 7 21, sama 10 berarti 51 ya. Anjir, duluan naik Kevin cuy. Atas bawah mudah-mudahan ngisi cuy. Kalau kemarin 7 gram
bawahnya ngisi, atasnya nggak ngisi. Kalau 10 atasnya ngisi, bawahnya enggak. Kita tes dulu cuy di sini cuy. Dan atasnya juga lumayan nih. Atasnya lumayan, kan hitungannya dia jadi 9 gram cuy. Wow, cepat sekali. Semoga atas ngisi, bawah ngisi lah ini. Kita coba dari start dulu ya. Ngisi sih. Anjir, lekepin cuy. Ngisi sih bawahnya cuy, langsung gue. Wih, 150 bentaran doang ya. Cuma atasnya ngisi terus ini. Ketinggalan jauh lah Kevin. R25 nya ntar deh kita diskusi dulu cuy. Kita ke Jakarta apa enggak nih. Ener-ener santuy. Cuy cepat betul habis bensinnya cuy. Kalau ditarik-tarik. Ada ninja 2,5 cuy. Ada ninja 2,5 gak tuh cuy di kiri. Aduh, dia nggak mau narik lagi yang Ninja 2,5. Anjay, lewat mulu lah Kevin. Atas yang ngisi sih cuy. Wuhui. Atas yang ngisi. R25 sih jauh cuy. Lagi bobot lekepin berat banget kan, jauh pasti. Tarik terus anjir ke ruang 2 cuy, dari pool sampai ke ruang 2 cuy. Ngeri kali. Anjir, bunyi, sampai bunyi nggak tuh, gara-gara suara aerok sih. Toyota Avanza sampai bunyi. Ke Jakarta nggak kita lek? Ke Jakarta nggak? Sekarang? Mau? Bebas ya, ajak aja yang lain dulu. Ini ada orang yang ngiseng ini. Ini di pilok ini. Parah ini. Pilok. Astaga. Ini? Ini juga. Ini enggak kayaknya nih. Anjir ini kata-katanya nih. Sudah cabut aku. Apa pula kata-kata kayak gini cuy? Ngapain orang ini kayak gini? Ya aku rasa sih karena lain udah terkenal di sini, udah terkenal kencang dan motornya identik dengan stiker begini, jadi orang-orang jangan-jangan tahu. Tim Sempak yang begini nih, tahu aku nih. Ngerjain kali tim Sempak nih. Siapa? Si Alpian apa? Aku curiganya si Alpian ini. Siapa yang nempel-nempel kayak gini? Yang jahil? Mungkin orang sirik aja leh. Pake di pilok-pilok gini anjir. Nah itu dia. Kalau orang udah sampai milok gini, ini mah orang sirik ini. Kalau si Alpian mah gak mungkin dia ngerjain kayak gini. Kalau mungkin anggaplah dia ngerjain. Kok ini. Bisa dipilok kan, anjir? Ini pilok loh, itu kan gak mungkin. Gak keluar ya dia? Gak mungkin dia milok berani milok. Gak keluar bukan, cuy. Bukan Alpian ini. Kalau baik bilang ini gitu mungkin lah. Kurang kerjaan orang ini Indonesia gitu. Jangan sok kencang lo di sini. Aku tahu si Alpian ini. Kalau tulisan mungkin si Alfian, tapi kalau sampai milok masa iya dia? Iya ya, dari mana piloknya? Gak mungkin lah, masa dia mau ngisengin di pilok segala. Jancuk memang, jancuk. Kok bisa? Iya karena lah udah sering di sini dan terkenal identik dengan kecepatan, dengan kencang. Gak mungkin lah kalau orang gak kenal berani kayak gini lah. Pasti orang yang kenal. Kalau orang yang kenal masa dia berani milok?
Maksudnya apa coba? Padahal kita nggak lama loh di Indomaret loh. Maksudnya apa? Kalau orang dia yang kita kenal, anggaplah bener orang yang kita kenal. Terus nanti kalau ditanya maksudmu apa, Milo? Begitu. Kalau tulisan oke lah, jancu. Boleh. Tidak keluar lagi nih lo, piloknya lo. Yang berani melakukan ini kan orang yang tidak kita kenal. Kita menuduh bisa siapa? Bisa jadi, Le. Orang yang kenal. Orang ini lo, pilok lo ini. Nah, itu dia. Mana bisa keluar lagi nih? Mana bisa keluar lagi nih? Di pilok gini karbonnya. Ini stiker atau karbon sih, Le? Stiker sih, cuma kan tetap aja. Nih, stiker lagi nanti. Ini dicat lagi nanti nih. Boy. Iseng-iseng orang nih. Terlaluan nih, udah nulis, sekarang di pilok lagi. Siapa ya? Langsung sih gini. Coba tempelnya sama siapa? Enggak tempel dulu, Le. Ini enggak ada orang yang kita kenal, ya. Itu teman lah. Teman lah itu di mana yang tadi ngobrol itu? Enggak, itu mah udah lama enggak ketemu. Bukan, bukan. Enggak mungkin mereka. Mungkin siapa tahu iseng gitu enggak? Enggak mungkin lah. Orang itu udah lama enggak ketemu. Apa tuh? Dari tadi kita waktu datang nggak pernah kita lihat orang yang kita kenal, teman yang kita kenal, kecuali mereka yang udah datang. Cuma orang lain itu. Tapi motor lain aman-aman aja ya? Aman, karena aku nggak terkenal di sini loh. Nggak ngaruh, Le. Nggak ngaruh lah. Kan yang diciriin ini, Le. Stikermu udah, wah, itu motornya Pak Roko tuh yang sering tulis-tulisan di sini. Ada aja lho orang. Atau mungkin dia pernah balap sama Lai tapi kalah. Siapa Alpian? Ya kan banyak. Otoy. Atau kita lagi di jalan nih, Lai ngebut yang sengaja nyalip dia. Karena dia nggak terima mungkin. Itu kan kita nggak tahu. Cukup parah lah nih. Ini piloknya ini, Le. Kalau stiker tadi boleh lah, nggak apa-apa. Ini piloknya. Nah, iya, masalahnya sekarang di pilok ini. Ngapain dia pilok ini coba? Coba guys, coba lihat. Nih. Ngapain dia pilok ini? Ini cepat ini dia miloknya, seset langsung kabur ini. Iya, pasti terus nempelin ini. Jangan sok kencang lo. Aduh. Sini, buy one, Dek. Kalau berani bikin-bikin kayak gini. Sini, buy one. Betul. Datangin langsung sini Pak Ropo. Ayo Pak Ropo sini, gua ajakin motor lu balap. Ayo, udah beres, selesai. Kalau menang kan biasa, tapi kan jangan kayak gini caranya. Aduh. Ini emang keterlaluan nih. Ini sama lagi warnanya nih, sama warna ini sama nih sama pelok. Warna piloknya. Sama, Le, silver. Iya ya. Sama pelok. Asem. Ganti cat lagi nih, dicabut lagi, ganti dekal lagi, ini dicat lagi nih. Asam sekali. Enggak keluarin, Le. Gimana lagi cara ngeluarinnya nih? Mungkin kalau di apa pakai thinner kan enggak mungkin kan? Enggak mungkin keluar malah stikernya. Kan malah jadi ngeletek nanti ya kan? Iya. Coba lihat dulu sekeliling. Le, sorry, Le. Masih aman enggak nih? Aman sih. Takutnya ada lagi yang di piloknya, knalpotnya takutnya. Masukin apa kan ke knalpot kan? Udahlah, biarin lah. Ayolah lancar, Rek. Lanjut ya, berangkat kita NR. Yuk. Jadi gimana ini? Itu biar lancar lah ya. Biarin aja lah, cuma nanti ini. Besok-besok aja kita coba, kita pancing lah, kita pantau dari jauh ya. Bangke dulu. Udah lah ya, Rek. Udah, berangkat kita. Udah, habisin dulu tuh minuman. Lain gitu. Tapi kan ini dicet loh ini. Ini lu seriusan ngeprank apa gimana? Iya, gua ngeprank. Tapi kan enggak harus dicet pilok juga, cuy. Ternyata dia ngaku ngeprank, cuy. Tapi ngeprank sih boleh, cuma enggak usah ngepilok-pilok gini, Bang. Tapi enggak banyak gitu kan, ngeprank cuma hanya itu tetap aja namanya pilok, ini harus ganti stiker lagi, harus ganti cat lagi. Gitu maksudnya, ngeprank tulisan mah enggak masalah. Lah ini nyampe prank-prank gini, cetet gini gimana ceritanya, Bang? Yang bener lah ngeprank. Ya, aku udah sorry kalau gue emang ngepranknya kelewatan kan. Gua pilok bodoh tuh lu enggak marah gitu kan, Bang. Mau ngeprank biasa aja sih sebenarnya, ini tuh ngeprank biasa. Lah ini terus gimana urusannya nih? Ya,
chat ulang lah. Paham dulu dong, le, jangan ngamuk-ngamuk dulu. Dulu sih ngada-ngada lu. Ngeprank boleh, cuma sampai di chat kayak gini kan. Iya, kalau tulisan enggak apa-apa. Tenang aja, le. Ini tuh bukan kalau asli, lihat nih ya. Kamu sudah terpancing emosi dulu. Bisa apa coba yang enggak emosi le di prank? Prank kayak gini. Chat pilot. Mana pula harus ganti stiker lagi, harus ngechat ini lagi. Kayak gitu maksudnya. Jangan salah paham dulu. Ini tuh bukan pilot guys sebenarnya ya. Terus apa? Ya. Ah, mana bisa? Ini bisa, Le. Tuh, ini makanya jangan salah paham dulu dong. Loh ya. Terus lihat. Tapi loh. Ini hilang, Le. Coba tuh. Makanya jangan. Ini karet apa apa? Wah, parah. Loh, sorry lah. Aduh. Kira enggak bisa hilang. Mana nih kita mau NR. Ya, kan masa nge-cord di parkour begini. Aduh. Buat kamu tapi kalau ganti ini sulit gimana tuh? Berarti ini bisa dilepas ya? Ini bisa dilepas ternyata nih. Beneran itu kayak filler. Aduh, ada dajak dan ini pranknya. Kirain beneran pilok nih. Tapi enggak cerita gitu. Enggak lah. Oke, cepat. Ini namanya berhasil kita. Kemarin kan kita ketahuan om ya. Gimana orang kayak gini? Gue bantuin deh. Yang bersih loh Rab. Iya tenang. Nggak, kira-kira lu belepotan nih. Loh ini bisa ditarik ya? Bisa nih. Kira-kira nih si Rab nih. Edan nih si Rab. Hilang nih, dengar apa? Ah, santai aja dulu. Ini tuh bukan asli. Anjir, ngasihin kita jadinya. Berarti kita berhasil nih. Aduh, coy, cuy, balik lagi dia, cuy. Bersih. Tadi bersihin pakai air dulu, bersihin. Bisa ya? Bersih. Ada aja kalian ini. Kena juga airnya. Kena juga dia. Kemarin kita batal ya. Ini kalau enggak yang ngeplank under itu batal ya. Aduh. Iya. Mana kalian ini? Emang ini siapa ini? Ikut juga kau, Le. Ngeplanknya ikut juga kau, Le. Aduh, ikut juga Le Kevin lu. Aduh. Oh, Kevin udah ngancanain, Le. Ini kan dikasih sama Pak Semar dia, Le. Nih, tapi ini bukan film asli ya. Kalian ini. Biar netizen biar tahu nih, biar enggak salah paham. Aku nanti gua dibully sama netizennya Pak Ropo. Aduh. Bisa hilang lagi ya. Ini Ram. Belum sampai sini lah, Mas. Kacau lu. Parah angin. Kacau. Bisa hilang ternyata cuy. Oke, ini udah bantu. Aduh, ram. Ada tulisan sok kenceng gimana? Ya aku bilang, siapa yang nulis itu, ayo adu dulu motornya. Aku kira si Alpian yang nulis. Ternyata dia guys yang ngeprank. Coy. Udah lah, beresin itu. Aduh, parah juga nah ini. Ya udah lah, balap aja lah geseknya sama inilah. Lu kan tadi ngeprank gua, Bang. Gimana sekarang kalau kita balapin aja lah? Sekali ya. Penasaran gak, Merok? Penasaran banget, anjir. Boleh lah. Hah? Boleh, yuk. Pengen nyoba gua geseknya, anjir. Ayo. Anjir, jauh. Kita tunggu dia. Jauh banget tinggalannya, cok. Boleh. Anjir. Angkat deh, cok. Kita gak jadi ke Jakarta, cuy. Masih kurang kondusif, cuy. Jakarta tuh. Oke lah, see you next time. See you next video, guys. Bye-bye.